Aku mager. Ah. Mager. Tutupin ininya, tai lalatnya. Emang tai lalat bisa ditutupin? Mana aku tahu. Yang penting tutupin saja. Tutupin alis tidak? Mana aku tahu. Yang penting tutupin aja. Pakai merek apa concealernya? Yang penting ada mereknya, merek concealer. Sebenarnya ini kegelapan banget ya aku, ya. Kegelapan banget ya aku. Enggak, aku soalnya ini alis aku kan alis aku kan. Kan alis aku kan ini kan itu kan terlalu lebat kan? Makanya aku butuh concealer. Aku pakai sikat gigi anak ya untuk tata layar. Kalau kalian punya sikat gigi ibu, bapak segala macam, boleh, boleh. Ini aku punya sikat gigi anak, sikat gigi ibu, sikat gigi bapak kayak gitu kan. Jadi tapi aku mau pilih sikat gigi anak karena ini bagus, enak. Jadi sikat giginya itu akankah dibuat gosok gigi? Bukan. Gosok concealer. Iya. Makanya kalian bantu tata layar biar gigi kalian tuh nggak aku gosokin juga gitu kan. Bantulah kalian tata layar ya. Matanya dipendelii. Cek apa? Cek kalian takut sama aku? Nah ini dagunya juga. Ya walaupun tai lalat gak akan hilang sih. Dikonsilarin aja siapa tahu kan tersamarkan gitu kan ya. Yang sebelah sini pasti hilang sih. Soalnya cuma ada warnanya aja. Nah, kalau yang sini udah emang ngejendol, udah kayak buliran pasir. Nah, ini alisnya. Setidaknya ada tersamarkan lah ya warnanya, enggak yang terlalu hitam banget karena alis aku tuh hitam banget. Kalau alis, aku tuh sekalian aku giniin. Biar nyatu. Walaupun nanti dialisin lagi, ya kan? Gatel ya? Ini garukin. Garuk. Yang penting teh bola matanya. Sisa-sisanya aku buat ya, bis. Gitu. Oke, sekarang mari kita tutorial makeup dengan makan keripik. Apa ini? Keripik apa sih? Aku lupa lagi namanya. Keripik apa guys? Shukun, iya. Yeah. Gak ngerti ya. Iya, hidungnya juga. Setelah itu, sekarang mari kita pakai
dia itu adalah bedak. Bedak yang kita pakai adalah bedak padat. Kenapa bedak padat? Karena kalau bedak kering, ya apa kasih? Kita tetap layar dulu. Kalian tetap layar, aku tetap kantung mata. Ya, bantulah kalian tetap layarnya. Biar aku semangat tetap kantung matanya. Ini aku mau gelapin wajahku supaya apa? Supaya gelap aja. Kan gak mau ada yang tetap layar kah? Dari tadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, gak ada yang mau tetap layar. Kucing-kucing apa yang buntutnya hitam? Kucing yang berwarna hitam. Bener gak sih? Kucing-kucing apa yang buntutnya hitam? Kucing yang berwarna hitam. Kan kalau kucing warna hitam, otomatis buntutnya juga hitam. Agak lain kau nih pertanyaannya. Gak ada yang lebih serem lagi itu pertanyaannya. Tahu nih ya, siapa tahu gitu kan. Aku bisa jawabnya gitu. Kan siapa tahu ya. Yang enggak sih. Kita pakai brush. Ih, lumayan lembut, woi. Ada yang mau tap-tap layar kan? Aku tap-tap aja loh ini. Kalian gak mau tap-tap layar, bantuin aku tap-tap gitu loh. Atau bantuin kayak tap-tapin hidung aku gitu kan. Kok kayak wajah aku kayak berfilter ya? Bentar. Yang bener saja. Yang bener saja. Pantes kayak berfilter. Nah ini wajah sihku. Nah ini aku udah nonaktifin ya filternya. Janganlah memakai filter untuk sebuah tutorial makeup. Nah gitu, bantulah kalian tetap layar. Nah gitu. Oke, tenang. Sekarang aku mau pakai yaitu adalah ini makeup apa sih sebenarnya? Gak jelas banget wey sebenarnya. Tapi gak apa-apa, gak jelas, aku mau coba. Yang gak jelas itu harus dicoba. Oke, sekarang mari kita pakai kuas atau brush blush on. Munyong konyong. Inspirasiku makeupnya kurang jelas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Aku juga orangnya kurang jelas kan, jadi kita kompak. Kompak apa? Kompak nggak jelasnya lah. Berapa nggak jelasnya lah kamu? Nggak jelas banget. Dan 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 dan. Aku mau gedein layar. Kita pakai blush on ya. Pakailah blush on di tempat yang tidak sewajarnya. Kenapa begitu? Karena kalau yang tempat wajar itu namanya bukan kiki. Ya kali blush on dipakai di kening. Kalau enggak kiki emang ada kah? Tanya ini cuma satu, itu aja.
gitu dibagiin. Terima kasih yang udah bagiin. Kok aku tiba-tiba ngantuk? Ngantuk kenapa ya Tuhan? Sambil di-blend ya guys. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita pakai tuh, cakep kan? Enak punya. Oh my gosh, bagus banget. Salah. Cina, keluarin. Kita bikin romantis. Nah, kayak begini tuh lebih bagus. Nah. Agak lain. Nggak. Kesana nih. Terus habis itu sekarang aku mau pakai yang di sebelah sini, itu cuma kayak blush on biasa gitu. Enggak. Ngapain kak? Tidur kak. Kepikir, aku makeup kayak gini ngapain? Bapak dia lah. Nah. Okay. Selesai. Okay, sambil nyanyi dong. Nyanyi apa, wey? Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, sekarang mari kita pakai alis. Pakai alis. Mari kita pakai alis. Alisnya aku mau yang agak merah. Yang banyak, yang besar. Oke.
Okay, 31 menit. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Wow, cakep itu. Ayahnya. Cakep kan? Cakep itu kan? Kenapa warnanya pink? Ya, kalian tahu nggak sih nih? Kan ada tuh di atas tuh apa tulisannya? Aku buat sesuai judul aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alisnya sebelahnya beda. Mana? Yang sebelah mana? Nen, dish. Sudah sama. Oke. Okay. Kayak sejajarnya satu lebih tinggi. Iya, karena alis kanan kiri itu emang enggak sama. Gitu. Tapi yang penting tuh kayak ya udah kayak adik kakak aja, nggak akan kembar. Tapi kayak adik kakak aja. Yang paling romantis. Setiap jam segini aku mesti ngantuk, kenapa ya? Kenapa sih? Aku juga bingung sih. Kenapa aku mesti ngantuk setiap jam segini? Kak, coba pakai warna biru. Ini bukan untuk coba-coba ya guys ya. Ini makeup art, bukan untuk coba-coba ya. Kalau misalnya kalian mau untuk coba-coba, mending kalian makeup sendiri. Kalian coba sendiri, kayak gitu. Karena kalau aku, jujur aku makeup itu bukan untuk coba-coba, tapi untuk sebuah tantangan. Kak, itu belum ke blend. Guys, ini art makeup, bukan natural makeup. Bedain ya. Kalau natural makeup, blendnya itu emang harus benar-benar se-ngeblend itu. Tapi kalau art makeup, nggak perlu terlalu ngeblend. Emang konsepnya itu seperti itu dari sononya. Oke. Okay. Emang kalau art makeup tuh yang dibutuhkan tuh ketebalannya, bukan seberapa besar dia ngeblend. Kayak gitu. Terus di bawah. Oke, kalau di bawah aku mau pakai kuas kecil aja. Soalnya kalau kuas gede nggak terlalu mempan. Emang paling romantis.
Nah, macaran, maci somat. Oke, sekarang aku mau pakai warna ungu untuk ngeblend ininya. Jadi biar kayak ada perbedaan gradasinya gitu loh. Karena kalau misalnya nggak digradasi, kurang bagus. Sahabat, iya. Iya sahabat, ada apa? Apa nih sih nggak masuk? Mau gambar apa? Gambar nasi goreng. Gambar nasi goreng. Nasi goreng mau dandan apa? Dandan kucing. Mau dandanan sama kucing. Gambar kodam. Iya, aku mau cek kodam sama kalian. Kalian mau enggak cek kodam sama aku? Kita cek kodam yuk sini yuk. Kita cek kodam. Cek kodam, mari kita cek kodam, mari kita cek kodam. Kodam kamu apa? Bintang kejora. Kodamu apa? Kodamu apa? Kodamku bintang kejora. Giginya dipoles itu juga. Gigimu sini ku poles, ku jadikan pika maci. Kejadikan tuyul. Guys, kalian gak mau ini kah? Ini akan ada suara-suara lucu loh. Gemes loh ini nanti loh. Kayak kalian pasti kayak akan ngerasain suara gemes dan lucunya dari sebuah. Cobain deh, kalau gak percaya. Oke, kalau sudah, mari kita sekarang kita pakai warna kuning. Aku mau pakai warna kuning. Sekali lah ya, kita pakai warna-warna yang tidak senada. Tapi ya masih senada sih. Walaupun tidak senada mungkin, tapi masih senada sih. Mirip Jennie Blackpink, Black Panther kali, Wak. Si paling Jennie Blackpink enggak touch. Black Panther kali. Ya. Blackpink, Blackpink, Blackpink. In your area? Ya enggak sih, setahu aku ya, seingat. In your area? Nah. Oke. Mirip Lisa. Lalisa, Lalisa, hehehe. Lalisa, Lalisa, hehehe. Kapan nikah? Kalau aku mau hari ini nikah, gimana? Sanggup tau? Kamu mau ngapain emangnya? Kalau aku hari ini nikah, atau kalau aku udah nikah, emang kamu mau ngapain? Mau cuci, bantu cuciin piring gue kah? Halo, Suki Twing. Wow, cakepnya. Jangan gitu dong, Kak. Ya kan aku cuma tanya. Kok kau tanya? Tanya aku gitu kan. Kalian tanya aku, kapan nikah? Ya aku bilang gini kan ke kalian, wajar kan? Emang kenapa kalau misalnya aku nikah? Kalian mau bantuin aku, Kak? Bantu apa? Cuci piring. Bener kan? Salahnya di mana, woi? Enggak, soalnya gini. Kalau kalian emang mau bantuin ya udah gitu kan. Nah, kan kalian tanya, ya udah aku jawabnya benar kan sebenarnya jawabanku. Soalnya aku di mana? Kan kalian tanya. Kapan nikah? Ya, aku tanya kan dia kan ke kalian. Kalau aku nikah, kalian mau bantuin kah? Mau ngapain? Mau bantuin kah? Cuci piring. Kalau mau aku undang, kalau nggak mau ya udah nggak. Itu aja. Salah apa di mana? Sama tiap punya netizen kayak kalian. Ditanya doang, katanya jangan gitu dong, Kak. Ya terus aku harus gimana?
Oke, kalau sudah, sekarang kita tebelin warna kuningnya. Mana tadi kuningku? Ini cosplay apa? Balmon. Salahku di mana, woi? Kan aku benar jawabanku. Masih aja dibilang jangan gitu dong, Kak. Ya kan kalian tanya. Ya, kan gini ya, guys ya. Masalah soal nikahnya seseorang. Ya biarlah urusan seseorang itu. Kenapa kalian yang kepo? Gitu aja. Kayak kalian gak punya masalah aja, pribadinya kayak paling paling gak ada masalah gitu. Makanya sampai kalian ngurusin masalah orang lain kayak gitu loh. Urusin lah masalah orang lain, masalah kalian sendiri. Betul Kak, semangat. Ya kan? Kalau misalnya kalian peduli sama aku, ya udah. Tonton aja live aku. Kayak nonton dikit, lagi kena SB kayaknya, woi. Soalnya aku jarang banget live di sini. Makanya buat kalian, yuk buruan tetel layar, Indra Maci. Makanya kalian bantulah tetel layar, biar SB-nya hilang. Siapa tahu kan dengan kalian tetap layar SB-nya bisa hilang gitu kan. Bisa ngeringanin SB gitu kan, ngilangin SB dikit-dikit gitu kan. Tetap lah kalian. Aku butuh contouring hidung. Biar hidung aku tidak tenggelam. Larut. Mana ya? Aku soalnya udah lama banget gak live di room ini. Kalian tahu sendiri kan ini roomnya siapa? Ini roomnya kucing aku. Ini roomnya kucing aku. Jadi ya emang karena ini roomnya kucing aku, aku jarang banget live di sini, woi. Maka dari itu, karena aku jarang banget live di sini, roomnya jadi sepi. Gitu. Makanya kalian tetap layar, biar roomnya bentuk rame lagi. Kalian aja ini cuma bantu nonton doang, gak ada yang mau tetap layar. Oh ya guys, for your information, aku suka make up yang tebel ya. Dari dulu kan aku suka make up yang tebel. Makanya aku suka make up art-art kayak gini, karena menurut aku kalau make up art, make up-nya tuh tebel. Aku suka tebel soalnya. Jadi jangan bilang Kiki tuh ketebelan banget. Ya karena kan aku make up art. Kalau aku natural look ya kan, kalau kalian tegur aku gitu kan ya, Kiki makeupnya jangan tebel-tebel gitu kan, nggak masalah gitu kan. Ini masalahnya kayak makeup art, ih hidung aku kenapa sih gatel banget. Padahal nggak ada upil, nih tuh nggak ada kan upil. Cuma nggak tahu kenapa gatel banget tuh hidungku. Nggak ada upil, nggak ada tuh. Tapi hidung kok gatel banget. Oke, sekarang kita pakai eyeliner. Sekaligus aku mau gambar. Mana ya face painting itu? Spill kucingnya. Lagi bobo, sayang. Lagi bobo. Aku mau yang tipis saja. Bapak dia lah, capek banget aku. Dala bad mood. Dala. Bad mood. Oke, eyeliner tuh tipis-tipis aja nggak apa-apa. Karena aku nggak terlalu suka eyeliner yang tebel. Ini juga eyelinernya aku pakai face painting. Kenapa aku eyelinernya pakai face painting? Kenapa coba ada yang jawab? Karena aku mager pakai eyeliner asli. Mager ambil eyeliner asli.
Kenapa aku mager ambil Eleanor asli? Ya karena ada face painting. Mau jadi apa lagi kau? Aki Mamat. Apa sih datang-datang kamu tuh kayak gitu. Mending nonton aja. Mending nonton aja. Aneh ya, emang aku aneh, makanya aku itu, kalau misalnya aku nggak aneh ya aku makeupnya nggak aneh. Bapak dialah masih aja bertanya, masih aja ngomen aneh. Udah tahu aku makeup art yang aneh-aneh, masih aja kalian tanya aneh. Ya emang aku orangnya aneh. Pertanyaan kalian nggak jelas wi. Kalau bertanya lain kali itu yang jelas dikit, nopo yang berkasut loh. Gitu, kalau bertanya tuh yang lain kali itu yang berkelas dikit. Kalau kalian cuma ngomong aneh makeupnya, ya emang aku suka makeup yang aneh-aneh. Soal aku di mana? Nah, yang paling romantis. Tis-tis. Yang paling romantis, tis-tis. Set. Bapak dialah. TikTok ngiranya aku tidur. Dari tadi perasaan aku ngomong, dikiranya aku tidur. Terus hai, apa kabar? Jus jeruk. Lihat kemana sih? Ya masa aku harus liatin kalian terus? Aku harus lihat ke kaca juga dong. Liatin kalian terus ya, males aku. Mager aku ngeliatin kalian terus. Males ah ngeliatin kalian. Daripada ngeliatin kalian, mending liatin kaca. Kalau ngeliatin kaca kan lebih bagus. Gitu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita pakai warna putih face paintingnya. Nananana, mantis. Bikin apa sih ya Allah? Tapi ini aku mau jadiin versi yang berbeda, yang hampir mirip kayak gini, tapi aku mau final looknya tuh yang agak berbeda. Kayak kemarin, kalian tau gak yang kemarin tuh? Nah, aku makeupnya kayak gini, sama kayak itu, cuma kayak mau yang sedikit bedain aja. Oke. Bapak dialah. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Jadi apa ya? Yuk ditebak ya, ditebak dulu yuk. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Nah, kalau sudah sekarang bapak dia kenapa?
Apa ya dengan bapakku? Bapakku udah dikubur no, di tanah liat. Nah. Oke. Hai, kelat telur. Macin kelat telur. Mau gambar apa? Gambar kucing gak? Maci kelat telur. Maci kelat telur. Terus aku mau gambar buletan di sini. Macinnya. Terus di sini. Terus maci kelat telur. Kelat telur. Oke, kalau sudah sekarang kita pakai warna putihnya di buat total-totalan. Tol 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 tol. Kayak gini. Terus ini juga tol 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 tol. Tol 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 tol. Tol tol. Sudah. Sudahlah, jangan menyerah, ku lelah. Oh iya, aku lupa yang di sini belum aku total-total. Tol 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 tol. Tol 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 tol. Tol. Dah. Oke, kalau sudah selesai, mari kita benarkan hijab kita. Dibenarkan dulu hijabnya. Dibenarkan ceritanya lagi ngelukis di wajah Kak. Ya Allah, dibaca tuh Neng ya tulisannya itu ya. Dibaca judulnya. Berkali-kali lo kalian tanya ke aku, ceritanya lagi ngelukis, ngelukis, ngelukis atau lagi ngapain ini kis segala macam. Baca dulu lah kalian ini. Budidayakan membaca. Capek kali aku. Kalian gak mau baca-baca kayak gitu, capek aku tuh nontonnya kalian. Sabar. Iya, aku sabar kok. Cuma kayak bapak dia sekali-kali kalian tuh kayak selalu kayak gitu. Gulele. Hai. Aku sabar kok. Warna lipstiknya nanti warnanya pink ya. Waduh, udah ada yang request aja. Mana ini? Udah ada yang request aja. Kulelah dengan dan. Oh ya, buat kalian semuanya, aku itu setiap hari live make up itu di KKI underscore 23 ya. Nih, kalau kalian buka TikTok ya kan, buka TikTok, kalian pencet aja KKI. Bentar. KKI spasi cantik. Nah, kalian pencet aja, ketik aja KKI spasi cantik. Nah, nanti akan ada teratas keempat akun ini. Nah, ini itu semuanya akun aku ya, guys ya. KKI cantik, ketik aja KKI cantik. Nah, kalian akan nemu akun ini, keempat akun ini. Nah, keempat akun ini itu ini akun aku dan aku setiap hari akan live setiap setengah 10 pagi ya, jam setengah 10 pagi ya, setiap hari ya. Jangan lupa ditonton KKI spasi cantik.
ya tik aja. Kalau nggak mau ya udah diblokir aja. Orang kayak gini tuh nggak pantas di sini. Orang kayak gini tuh pantasnya tuh di rawa-rawa. Ya nggak sih, orang kayak gini tuh pantasnya di rawa-rawa. Nggak pantas mereka tuh nonton-nonton yang kayak art makeup gini tuh nggak pantas. Mereka tuh pantasnya tuh di rawa-rawa. Room yang suka kayak nesah gitu, gitu ya. Gambar apa? Ya art makeup nih. Oke. Kulela dengan semua semuanya nggak jelas sama sekali. Oke, buat kalian yang mau aku pakai lipstick, tap tap layar dulu lah kalian ini. Dulu lah kalian nggak mau tap tap layar dulu. Tap tap layar kalian. Kulela. Ntar aku mau ke itu dulu. Aku mau ngeprank orang dulu, bentar. Tuh main bapak aku gak alive. Bapak dia senyum dulu kakek. Kulele aja. Udah lah, bad mood aku. Udah lah, bad mood aku. Kau bad mood. Suka guys, kalian nanti akan tahu gimana caranya aku pakai lipstick. Tata layar 10 kak aku itu. Pausnya siapa lagi nih? Ya di tata layar ya, tata layar dulu lah kalian ini. 7K aku itu, 7K pakai lipstick. Tang 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 tang. Tata layar dulu sampai 7K nanti aku pakai lipstick. Enggak mau tahu. 7K aku pakai lipstick. 7K pakai lipstick, 7K pakai lipstick, 7K aku pakai lipstick. 7K aku pakai lipstick. 7K aku pakai lipstick. Udah, dari 10K aku turunin jadi 7K. Kalau kalian enggak mau pakai lipstick. Ya udah, kalau kalau kalian enggak mau 7K ya udah 10K. 10K aja lah. Tata layar 10K pakai lipstick. 10K tata layar pakai lipstick. Bentar, aku ganti 10 10K tap tap pakai lipstick. Oke. Oke, dah. Ya, tata layar 10K tata layar aku pakai lipstick. Ya, tata layar 10K tata layar aku pakai lipstick. Tetep lah kalian ini. Udah lah, bet. Kalian gak mau tetep layar. Udah lah, kalian gak mau tetep. Udah lah, bet. Udah lah, kalian gak mau tetep. Kok penontonnya dikit? Woi, ini 70K manusia ya. Kalau misalnya di kumpulin, jadiin satu sekolahan, jadiin satu kelas, udah riwah gurunya. Udah gak mempan itu guru satu. Gitu, ya. Tetap lah ya kalian. Bapak dia lah. Udah gak lucu lah. Emang aku gak lucu? Aku gak lucu, woy. Pemai.
soalnya nggak menarik. Aku nggak menarik di matamu, tapi aku menarik di mata mereka yang menontonku, cuak. Minimal tata layar lah kalian. 10 kata tata layar aku akan pakai lipstick loh. Kak, gak ketiri, gak. Kok hilang komennya? Mau juga kah? Mau juga kah? Oke, mau pakai mascara dulu. Ini mascara yang gak terlalu kelihatan. Fungsinya cuma ngitemin bulu mata aja. Fungsi maskara ini adalah untuk ngitemin bulu mata asli aja. Karena udah mau habis. Kok ada sih maskara yang baru? Cuma mager. Lipstick. Oke, terus dipakein lipstick warna ini, bukan lipstick sini, eyeshadow. Terus habis itu kita pakai gloss, pakai lip balm. Aku sekarang soalnya jarang banget pakai lipstick, woi. Soalnya air kekering, aku jarang banget pakai lipstick. Apa namanya? Open the door. Oke, sekarang aku mau